Santunan yatim dan buka puasa bersama, Ramadan Berkah, warga Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam rangka Ramadan Berkah, warga Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, khususnya pengurus lingkungan RW 06 bersama para ketua RT, menggelar kegiatan rutin santunan anak yatim diisi dengan buka puasa bersama anak yatim, Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023, kurang lebih sebanyak 40 orang anak yatim menghadiri kegiatan rutin santunan anak yatim pengurus lingkungan RW 06, Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kegiatan santunan ini juga dihadiri para ketua RT yang ada di lingkungan RW 06, Karanganyar. Santunan anak yatim, kali ini memang berbeda seperti biasanya, karena santunan anak yatim biasa dilaksanakan pada hari Jumat, kali ini laksanakan di hari Sabtu karena diisi dengan buka puasa bersama. Pengurus Ketua RW 06, Karanganyar, Sawah Besar menyampaikan banyak terima kasih kepada para donatur, terutama kepada para donatur tetap dan warga yang telah menyisihkan sebagian harta untuk berbagi kepada anak yatim di bulan suci Ramadan, maupun di hari lainnya dan kepada Alma Muda Manasik Training Center, AMTC. Alhamdulillah ada giat buka bersama anak yatim yang biasanya kita santunan anak yatim setiap pada Jumatan kita alihkan di hari Sabtu sekalian buka bersama dengan anak yatim, para pengurus RT dan pengurus RW. Ada 39 anak yatim, alhamdulillah kita rutin setiap Jumat. Donatur yang seperti biasa dinatur dari Bapak Agus Giopan, itu donatur tetap. Yang lainnya donatur dari para pedagang, terima kasih. Dan yang lainnya juga yang sudah sebutkan satu persatu, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan saya terima kasih banyak kepada Bapak Haji Henry dan Ibu Haja Fitri yang dari Pemuda Manasik Training Center. Terima kasih yang sudah mengeluarkan zakat mal untuk anak yatim. Semoga Alma Muda, Bapak Haja Henry dan Ibu Haja Fitri selalu diberikan kesehatan, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusannya, dan berkah untuk keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, untuk para bagi warga yang hendak bepergian atau mudik, jangan lupa cek kembali kompor dan saklar guna mencegah hal inkan yang berarti bahaya kebakaran. Himbau kepada warga yang mau mudik agar tetap berhati-hati. Salam hormat keluarga, semoga selamat sampai tujuan. Amin Rabbal Alamin.